Allahu Akbar. Bapak adalah cinta pertama buat saya. Bersama ibu, Bapak mendampingi saya tumbuh sebagai perempuan dewasa. Oh iya, sudah. Ya, makasih Mas. Bapak selalu mengingatkan saya untuk senantiasa jadi lebih bijak, terutama urusan menabung untuk masa depan. Assalamualaikum, Pak. Salam. Waalaikumsalam. Diantar siapa, Nduk? Tadi diantar ojek, oh. Pak. Ini saya bawakan kue kukus buat Nabu Marni. Oh, mendiang ibumu yang ngajarin dia. Rasanya masih sama persis. Bagaimana dengan kampus dan mahasiswamu, Dok? Sudah cukup baik tulisan kamu. Oke, saya kembalikan. Oke, nih. Oke. Terima kasih ya, Bu. Baik, oke. Nanti saya akan koreksi dan bimbingan lagi. Mari, Bu. Oke. Sebagai anak, saya ingin terus berbakti kepada Bapak dan almarhumah Ibu. Bisa selalu melihat Bapak bahagia adalah sumber kebahagiaan saya. Oh iya, Pak. Ya. Ini deposito saya sudah cair. Sudah bisa digunakan untuk membangun gudang di belakang toko. Alhamdulillah. Kamu yakin mau bantu pembangunan gudang? Pendapatan saya sebagai dosen, alhamdulillah sekali, Pak. Dan ini waktunya saya juga sudah membantu Bapak. Apa tidak ditabung saja? Disiapkan untuk nanti kamu menikah? Ya, dibelikan tanah atau emas begitu? Justru deposito itu saya cairkan untuk diinvestasikan di sukuk tabungan. Bapak sudah sempat membaca brosur yang saya letakkan minggu lalu? Ya sudah, kalau maumu begitu. Tapi investasi suku itu aman? Insya Allah aman dan terpercaya, Pak. Karena sukuk tabungan ini investasi berbasis syariah yang diterbitkan dan dikelola oleh negara. Jangka waktunya pendek, imbalannya pun menguntungkan. Ya, hitung-hitung bentuk kontribusi saya pada pembangunan nasional. Terus, yang dibeli lewat internet itu bagaimana? Maksudnya, pemerintah menyediakan fasilitas pembelian sukuk tabungan secara online lewat ISBN. Banyak perbankan menjadi mitra distribusinya, termasuk beberapa di dalamnya fintech loh, Pak. Ya, yeah. Zaman memang sudah berubah banyak. Apa-apa semakin mudah saja. Generasi sekarang, ya generasi online. Iya, Pak. Alhamdulillah. Yang penting selalu bijak ya, Nduk. Insya Allah, Pak. Mengobrol dengan Bapak adalah hal yang selalu saya rindukan. Bapak memberi saya rasa aman. Dan semoga demikian juga dengan berinvestasi di sukuk tabungan. Menjadi langkah saya untuk senantiasa jadi lebih bijak.